bagaimana cara untuk mengatasi rumah tangga yang sentiasa tiada persefahaman? I cakap A, saya nak cakap B. Kenapa I cakap B, you nak cakap C? Tolong, Ustaz. Okay. Kesefahaman ni, dia maksudnya pertama sekali memang kena ada niat lah ya. Niat untuk maknanya rasa untuk bersama tu. Sebelum kahwin kadang-kadang, walaupun kita ada bertentangan tapi kita berusaha mencari kesamaan. Sebelum kahwin kan? Yeah. Lepas kahwin kenapa? Maknanya kesamaan tu cari pula. Kesamaan tu cari perbezaan pula. Sebab apa? Masing-masing nak tunjuk bahawa aku suami, kau kena buat macam ni. Aku isteri, kau kena buat macam ni. Macam tu masing-masing. So jadi maksudnya sebab tu macam kita sebut tadi ayat surah An-Nisa 75 tu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Balik pada apa yang Nabi ajar, balik pada apa yang Rasul ajar. Macam mana apa yang Nabi ajar? Macam mana apa yang Rasul ajar? Bertimbang rasa, berlebih kurang. Sebab rumah tangga dia bukan ofis. Lima mesti balik. Tak, dia bukan duduk ke ofis. Mesti kena, ni memo macam ni mesti kena buat. Nah, rumah tangga dia bukan ofis. Memo bagi rumah tangga. Dia adalah mana, apa yang kita beri, apa yang kita berlebih kurang, apa yang kita bertimbang rasa. Wallah.